Kita buat video ride sikit. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton. Okey guys, hari ini adalah video aku nak test aku punya TRS Rover yang dah upgrade. Kayaknya habis lah ni aku upgrade ni. Hoi, banyak kereta aku. Oh, smooth gila. Smooth gila. Nanti aku akan cerita apa yang aku rasa selepas upgrade. Sekarang itu dia. Hoi, jalan ni tak elok gini. Apapun mereka bilang. Haha. So far guys, dengan upgrade aku yang terakhir ni, smooth gila. Ni G7 ha. Okay, kita masuk G8. G8 ni gigi 13 kan. Okay, gigi 13. Okay, G9 pula. Hoi, serak lori. Hoi, anjing matilah. Aduh. G6 dah boleh buat air kacang. G6 ni untuk dalam besok macam ni aku kena start dengan G7 lah. Kalau G6 tu dia dah start mendaki lah. Dah gear untuk mendaki lah. Jadi untuk road biasa macam ni, road yang rata macam ni, jalan rata, aku akan cuba pakai gear K4 3 2 1. 4 tak jalan langsung, 4 naik bukit, 3 lagi ringan, 2 tak jalan, 1 lagi lah. Jadi ya. Okey. Okey, start yang G6 lah boleh start, boleh kajuh. Kita naik sikit G7. Okey. G7 baru sedap kayuh lah untuk test set sebelah 42 ni. Untuk 9 speed. Jadi setup aku ni ialah setup untuk mendaki lah, mountain bike punya setup lah. Ini bukan untuk road lah.
sebab aku dah skip gear-gear yang yang tinggi untuk jalan raya. Keset daripada besar tu, jadi besar ni ha. Sebab tu aku kata set up ni untuk panjat gunung jerai kan. Tapi tak ada masalah untuk kayu di jalan macam ni. Option aku, aku ada gear yang 9, gear 8, gear 7 macam ni. Sebab gigi dia 11, 13 dan berapa 15 macam tu kot. Haram mereka. Eh kanjing, kan bin banyak. Kegunaan keset ni memang untuk panjat bukit yang curam lah. Aku dah boleh agak lah. Okay, kita U-turn lah, kita U-turn balik. So ini gear 7 lah guys. Gear 7 memang ringan lah. Gigi kalau tak silap aku 15 macam tu kot. So kita lepak kat atas ni tu. Okay. Okay guys, kepada yang baru tonton video aku di channel ni, aku banyak buat video pasal basikal lipat TRS Rover ni lah. Jadi upgrade aku yang last kali, aku tukar keset. Okay, keset ni saya dia 11, 11 yang kecil tu dan 42 yang besar ni. Jadi untuk kita nak pakai di basikal TRS Rover ni, macam mana sekalipun kena ada gold link. Ini gold link. So TRS Rover tu semua bagi yang kalau merah ni saja. Ni bila pakai merah tu, puli kita tak dapat nak sampai di bawah sekali ya. Jadi aku nak tambah extend dipanggil gold link. Alright, dan kena buat sikit setting supaya index gear tu dapat masuk gear 1 sampai 9. Yang ni dah 9 speed untuk TRS Rover yang menggunakan Shimano Altus sebagai RD. Bagi aku sebagai seorang amatur yang tak pernah repair setting basikal yang ada gear macam ni, tapi aku berjaya juga bila aku, lah aku study macam mana setting, aku buat lebih kurang satu hari juga aku nak setting balik. Sekarang ni dia tak bunyi dah dan gear masuk dah smooth. Cuma ada satu dua gear yang dia macam susah sikit masuk tu, nanti aku akan settle. Mungkin nak kena setting dekat sini dia punya wire dia, kabel. Dan yang lain ni semua main dekat bahagian screw high low tu je kat sini ya. Okay, sepatutnya basikal ni sesuai untuk kayu naik bukit, tambah-tambah gunung lah. Okay, yang curam. Sebab untuk road macam biasa ni, aku cuma boleh pakai 3 gigi yang paling tinggi ni saja. Kalau naik atas tu dah ringan lah. Atas ni lagi dah ringan. Okay, so far aku nak kena try dulu naik bukit Gunung Jerai. InsyaAllah kalau kami dapat ada rezeki ni, kami akan pergi ke sana. Okay guys, itu saja review daripada aku. TRS Rover upgrade keset 11.42 gold.
Jom balik. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, FD. Tekan nak kayuh santai macam ni memang memang ringan lah. Dia 7 ni dah ringan dah. Dia 8 memang boleh lah kayuh. Dia 9 sama macam Altus biasa, sebelah gigi. So itu saja video kali ni aku review kaset 1142. Lepas ni mungkin aku nak buat video pasal setting RD bila kita nak tukar kaset yang besar lah, ataupun kaset yang selain daripada 1132, yang standard 1132. Mungkin aku nak tukar 1136, okay, ataupun 1140, 1142. Dia kena buat setting sikit lah. Macam mana pun kena ada setting juga, sebab tak sama dia punya saiz gigi gear tu. Okay, itu saja video untuk kali ni. Terima kasih. Bye.